Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, sekarang saya akan ini review ya, alat kesehatan yang lumayan cukup murah bila dibandingkan dengan nilai kesehatan itu sendiri, yaitu alat kesehatan untuk merendam kaki. Ini khasiatnya luar biasa yang saya rasakan, dan ini sudah saya gunakan selama 3 tahun, jadi alhamdulillah awet ya. Nah, ini untuk pengaturannya, on off nya di sini, dan ini ada fitur yang lain, yaitu untuk menggelembungkan air supaya agak hidup begitu terasanya. Dan juga ada roll sebenarnya, tapi ini saya buka karena sulit untuk mencucinya. Tapi gelembung udaranya mati ya, terbakar ketika saya cuci, dia kena air jadi koslet. Nah, ini airnya agak sedikit keruh karena saya campur dengan sedikit air garam. Ya, sesekali bolehlah pakai air garam untuk merangsang peredaran darah. Nah, ini kalau dinyalakan indikator lampunya seperti ini, nyala yang merah lampu indikatornya. Dan ini bisa kita tunggu tidak lama ya, cuma beberapa menit saja. Ya, mungkin sampai 15 menit mungkin ya. Kita tutup dulu. Ya, sambil kita menunggu nanti airnya hangat. Jadi tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, cukup ya menurut saya. Ya, airnya secukupnya saja. Nah, ini sudah kayaknya udah panas ya airnya. Udah cukup ya, jadi kita merendam kakinya. Lihat, ini sebelum direndam ini otot-otot kaki termasuk jalur-jalur pembuluh darahnya ini biasanya kalau malam agak tertutup, agak menutup ya, tapi setelah direndam nanti akan terbuka. Tapi karena ini di siang hari, jadi perubahannya tidak terlalu signifikan. Nah, kalau panas kita angkat, celupkan lagi, nanti kaki kita bisa adaptasi. Agak terlalu panas, kita celupkan lagi ya kakinya, terus diangkat lagi sehingga terasa nyaman ya. Nanti terasa cukup, nah udah mulai enak kan. Terus saja begitu. Dan ini saya digunakan untuk terapi pasien. Kebetulan alhamdulillah banyak penyakit dalam yang bisa disembuhkan. Jadi kalau menggunakan ini, nanti badan kita, seluruh badan ya, akan terasa hangat. Jadi ini khasiatnya atau bagusnya ini merangsang saraf dari telapak kaki sehingga ke seluruh tubuh, nanti menyebar dan membuat bagian dalam tubuh kita terasa hangat. Jadi berbeda dengan terapi pakai kasur yang seperti yang telah saya review sebelumnya, atau dengan menggunakan infra merah, itu kan dari luar. Kalau ini dari dalam. Jadi nanti kita bisa, bahkan bisa berkeringat. Apalagi kalau orangnya masih sehat, masih muda, itu akan berkeringat seperti kita bermain olahraga yang berat ya, seperti badminton. Nah, ini lumayan tuh udah keluar ya. Nah, ini berarti kan pembuluh-pembuluh darahnya terbuka kembali, dan ini akan memperlancar peredaran darah. Nah, karena telapak kaki itu adalah gambaran dari seluruh tubuh kita, maka kita rangsang dari telapak kaki. Nah, ini sayangnya tulisannya kok pakai bahasa Cina ya. Kenapa Indonesia selalu membangga-banggakan Cina? Yang gini aja kok produk Cina. Masa ya? Apalagi yang lucu itu alat bekam. Kok kenapa tulisannya Cina gitu? Ada apa ya? Kenapa kita tidak membanggakan negara kita sendiri? Aneh kan? Padahal bekam itu sendiri berasal dari sunnah Rasul. Kenapa tulisannya jadi Cina? Kenapa enggak bahasa Arab sekalian ya? Nah, itu aneh ya.
Begitulah ya orang Indonesia yang suka membangga-banggakan produk luar, padahal itu sebenarnya bukan produk luar juga ya. Pasti ini buatan Indonesia ya, maka tulisannya ya pakai tulisan Indonesia lah. Ya tapi itu nggak apa-apalah, mungkin hanya sekedar numpang beken aja, walaupun kurang bagus ya. Nah ini saya sudah merasa hangat nih sekarang nih, tubuh sudah merasa hangat. Tapi kalau di malam hari diusahakan ya cukup saja sampai badan kita seluruhnya terasa hangat. Jadi tidak usah sampai berkeringat ya, ngoprot gitu cek sunama. Ulah angke malik tiisnya, cukup aku suhu yang sudah hangat di badan itu sudah cukup ya. Tapi kalau siang hari nggak apa-apa. Nah ini sekali lagi saya ketika sudah penat, capek ya, pikiran, kemudian badan. Kalau pakai ini sampai kepala kita pres ya. Coba saja ya kalau nggak percaya. Murah ya. Jadi boleh kita tidak menggunakan alat ini ya, kita masak air sendiri ya. Tapi ya agak berabe lah. Tapi kalau ini kan praktis, tinggal cetrek, tunggu. Dan ini wattnya tidak gede kok, kecil-kecil saja. Kalau yang mau membeli, saya lupa sebenarnya tokonya, tapi kalau nggak salah saya masih ingat dikit ya. Nanti saya akan taruh di deskripsi. Sekarang harganya sudah ke 400-an, 500-an. Nah ini otot setan sudah mulai kelihatan ya, sudah keluar tuh. Ini tandanya ini sudah terangsang. Memang ke badan saya juga udah terasa hangat. Nah, jadi kalau malam hari cukup ya kita ada keringat sedikit saja, jangan sampai basah. Coba kita pikir, ini dirangsang dari saraf, kita berkeringat, itu artinya kan dari dalam, hangatnya dari dalam. Jadi berbeda dengan kasur terapi atau lampu inframerah yang nanti saya akan review juga. Kebetulan alhamdulillah saya banyak alat-alat terapi karena saya membuka terapi juga ya. Tuh lihat kan, jauh kan perbedaannya. Ini di siang hari, kalau malam hari apalagi. Perbedaannya ini sangat-sangat nampak sekali ya. Jadi kalau di siang hari bolehlah sampai bercucuran keringat. Dan jujur sudah 3 orang yang sampai pingsan. Berarti dia bermasalah ya di dalemannya gitu. Mungkin di ususnya atau di lambungnya. Demikian yang bisa saya informasikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.